dalam banyak-banyak projek Monster yang Monster tunjuk semasa MonsterCon 2022, mana satu yang abang paling tak sabar nak tonton? Jom bincang. Hey hey hey, assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang ni alhamdulillah Allah berikan kesihatan. Untuk rakam video hari ini, video berkenaan dengan projek-projek akan datang oleh Monster. So tahun lepas masa MonsterCon 2022, Monster ada tunjuk beberapa projek yang akan datang daripada tahun 2023 tahun ni sampailah 2027 nanti. So dalam banyak-banyak projek yang Monster tunjuk tu, mana satu yang abang paling nak tonton sekali, yang paling abang excited sekali? Dalam video ni abang nak buat ranking basically daripada yang paling abang kurang excited sampai yang paling abang excited. Disclaimer, semua benda dalam ni abang excited, abang nak tengok semua sekali, abang tak sabar untuk semua sekali. Tapi you know, abang still nak buat list tu, siapa yang paling abang kurang excited dan siapa yang paling excited. Tapi yang paling kurang excited tu pun still very very exciting for me at least. Sebelum kita mula tengok apa-apa list, abang nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk tekan butang subscribe. Kalau korang subscribe ke channel Sifu Dini, sangat membantu. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang dah subscribe. Korang semua memang legendary. Jom kita tengok list abang. Okay, obviously korang akan ada list korang sendiri, so pastikan korang komen dekat bawah abang nak tengok list korang. Alright, jom kita mulakan. Di tempat yang ke-8 untuk abang adalah siri Boboiboy Galaxy Musim 2. So Boboiboy Galaxy Musim 2 akan dianimasikan insyaAllah dalam tahun ni dan juga tahun hadapan. So itulah benda yang paling abang kurang excited sekali dalam list ni. But I have to be honest, I'm very excited. Abang tak sabar nak tonton Boboiboy Galaxy Musim 2 dalam animasi. Okay, kita baru je bincang rasanya macam live stream yang lepas ataupun dengan Roy di TikTok. Macam excitingnya, betul-betul excitingnya dapat, kalau kita dapat tengok animasi ni. Okay, animasi Musim 2 kat belakang ni, ni semua Boboiboy Galaxy Musim 2. Abang sangat suka Boboiboy Galaxy Musim 2, tapi abang dah baca, so macam abang, excitement abang tak terlalu-lalu tinggi, but you know, still very very high. Okay, dia tinggi tapi dia tak terlalu-lalu tinggi. So tu dia kat tempat yang ke-8. Excited nak tengok Musim 2, but like yang lain semua macam lebih menarik untuk abang at least. Yeah. Di tempat yang ke-7 adalah siri Papa dan Pipi. Okay, sebenarnya Papa dan Pipi ni abang boleh tukar dengan beberapa galaksi. Abang rasa macam boleh tukar nombor 7 dengan 8 tu sebab excitement level dia hampir sama. Bezanya Papa dan Pipi ni benda yang baru. Okay, yang Monster baru nak perkenalkan tahun 2024 nanti, tahun depan. So abang macam still abang rasa very excited lah, macam benda baru daripada Monster, macam satu lagi siri baru dari Monster. So it's quite exciting. So abang macam okay, you know what, I'm gonna give it a chance. So abang letak dia nombor 7. Ya, yeah, abang excited walaupun abang tak rasa siri ni like dibuat untuk orang macam abang. Okay, dia style edutainment, dia akan lebih macam animasi yang have fun pada masa sama tunjukkan benda-benda baru, mengajar adik-adik semua yang akan menonton. Mungkin lebih untuk lebih muda lagi lah daripada Boboiboy. So macam it's probably not for me. Ya, memang ada Papa Zola, but like it's probably not for me. I don't know, sebab abang tak pernah tengok satu episod pun, abang tak tahu macam mana. So at this point, Papa Pipi Mi series dekat tempat ke-7. Alright, ini mungkin akan kontroversi sikit, tapi tempat ke-6 abang adalah Project R. Okay, apa kita tahu tentang Project R? Project R akan keluar pada tahun 2026 mengikut daripada gambar MonsterCon. That's it. Itu je kita tahu. Sebab dia terlalu misterius buat abang excited pada benda yang sama. Sebab dia terlalu misterius buat abang tak excited, nak dibandingkan dengan tempat ke-5 dan sampai tempat pertama lah. So Project R, exciting, but I wish we know more. So harap tak lama lagi kita akan tahu sikit demi sikit dalam masa-masa akan datang. Maybe Project R akan naik nombor 1. Who knows, kita tak tahu. But tu je lah, Project R nombor 6. Di tempat yang ke-5, abang letak kat sini Megamato Musim 3 dan Musim 4. Megamato series lah basically. Okay, Megamato series yang ada dekat atas MonsterCon yang gambar ni, kita tahu Musim 3 insyaAllah akan datang tahun ni, dan mungkin Musim 4 akan datang tahun hadapan. Itu kita tak pasti lagi, tapi abang excited for this. Jujurnya kan, abang rasa Megamato dia punya ranking akan jauh lebih rendah kalau episod terakhir Musim 2 tak berlaku. So sebab episod terakhir Musim 2 buat abang rasa sangat-sangat-sangat excited untuk tonton Musim 3 dan Musim 4. Okay, sebab Musim 2 punya penghujung tu. Okay, kita dah bincang sikit pasal penghujung Musim 2. Ada satu video, korang boleh tengok sendiri. Carilah kat channel ni, mesti ada. Di tempat keempat ni pun boleh kata kontroversi juga, sebab tempat keempat abang adalah Boboiboy Galaxy
musim 3. Abang excited sangat nak tahu apa yang akan jadi dalam musim 3. Tapi abang tak tahu nak expect apa. Benda ni sangat-sangat misterius. Abang just tahu musim 2 dah nak habis. Lepas ni akan sambung musim 3. Adakah akan ada komik? Bila animasi dia? Animasi dalam ni macam animasi. I don't know. Banyak benda kita tak tahu, but I'm still very excited sebab dia Bobo Boy. Bobo Boy is always going to be my number one. So, abang memang excited gila dengan Bobo Boy Galaxy musim 3. Sebab tu abang letak kat tempat keempat. Kenapa abang cakap benda ni mungkin kontroversi? Mungkin orang akan cakap macam, kenapa awak letak ni dekat tempat keempat? Sebab patutnya tempat keempat ni jadi tempat ketiga. Dia cakap pasal tempat ketiga, Movie Papa adalah tempat ketiga abang. Abang sangat, abang sangat excited dengan Movie Papa. Dan buat masa ni, dari apa yang Monster dah tunjuk dengan kita dekat social media, Movie Papa ni, PAPA ni adalah Movie Papa Zola. Sebab ada beberapa ayat daripada Papa Zola, daripada akaun Papa dan PP. Macam, oh, Movie Papa tak lama lagi. Begitu macam itulah ayat-ayatnya. So macam, I think it's Movie Papa Zola lah. Okay, so abang rasa game ni mungkin kita akan explore backstory Papa Zola. Dan korang ingatkan hari tu Papa Zola macam basically prank kita, macam, oh, nama panjang papa adalah Papa Zola, kan? Macam main-main ke kita. So maybe we actually would get the name, like the real name Papa Zola is like putera something ke apa, kan, dalam movie ni. Mungkin abang tak cakap akan ada, abang cakap mungkin. So like, I'm very excited. Itu satu sebab tu abang macam, you know what, Exciting stuff. Very exciting. Alright, tempat pertama dan kedua, abang rasa korang dah tahu dah. Tempat kedua abang adalah Bobo Boy Movie 3. Bro, Bobo Boy Movie 3 abang dah tunggu dari tahun 2019. So I Bobo Boy Movie 3, bro. Apa yang perlu dikatakan tentang Bobo Boy Movie 3? We don't care apa cerita yang keluar, kita tengok je. Siapa pun villain dia, apa pun story yang Monster nak cuba tackle, we would watch it. All of us yang tengah tengok video ni, I think. So Bobo Boy Movie 3 definitely my number 2. Sebab nombor 1, obviously abang rasa satu Malaysia, peminat anime satu Malaysia sekarang tak sabar nak tahu apa yang akan jadi dalam BXM, yang basically dah confirm adalah Bobo Boy X Mekamato. So yeah, itulah tempat pertama abang paling excited dengan BXM. Kadang-kadang kan buka chat kan, macam live stream dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, ramai macam harap-harap saya hidup lagi masa BXM keluar. So macam abang pun cakap, ya Allah, korang fikir macam tu, budak-budak ni fikir macam tu, abang macam mana? Masa tu mau pada 35. I hope I'm still living masa movie tu keluar. I hope Monster keluarkan filem tu tahun 2027 dan abang masih bernyawa dan kita semua masih boleh tonton filem tu. I don't care how, but I just want to watch this movie. Perjumpaan antara Bobo Boy dan Mekamato, we have to see it. We have to see this reunion. Sebab tu lah abang excited sangat nak tahu apa yang akan berlaku dalam BXM. Then it's my most anticipated. Okay, paling abang tak sabar nak tonton sekali dalam kesemua list, semua projek yang Monster tunjukkan dalam MonsterCon punya list ni. Okay, semua memang excited gila lah BSM. Selain daripada tu, mungkin kita akan dapat projek lain juga. Okay, sebab yelah, kita tak tahu kan, Monster tunjuk MonsterCon ni 2022. So macam tahun 2023 ni macam dah ada development baru. Okay, so salah satu benda yang dikatakan development baru tu adalah permintaan movie Mas Mana. So mungkin kita akan dapat movie Mas Mana di antara tahun-tahun ni. So maybe BXM akan ditolak ke 2028. Jangan so movie Mas Mana akan masuk tahun 2025. I don't know. Okay, kita tak tahu. So kalau ada movie Mas Mana, I'm excited for that as well. Mekamato movie 2 maybe akan berlaku. Mekamato dapat 35 juta kutipan, lebih dari 35 juta. So movie 2 is probably coming. Mungkin Mas Mana movie tu akan jadi Mekamato movie juga, basically. Tapi Mas Mana is the hero. Lepas tu abang juga excited dengan Iklan Raya. Sebab dekat atas MonsterCon punya gambar ni, kita nampak apa, memory edit, apa, kembali edit victory. So I thought, you know, Iklan Raya tahun 2023, 2024, 2025, kalau abang jomo, very exciting. Kenapa tak Fokus ni. Lepas tu, yeah, you know, apa-apa projek lain yang Monster nak buat dalam masa-masa terdekat ni. So buat masa ni, abang excited pasal semua benda yang Monster buat, basically. Itu je abang nak cakap. Tapi benda yang stood out yang abang rasa abang boleh listkan adalah movie Mas Mana ada Iklan Raya lah yang abang excited. Cuma abang tak masukkan dalam ni sebab tak ada dalam gambar ni, tak ada dalam gambar MonsterCon. Alright, so yeah, itu je abang punya list. Abang nak tahu korang punya list macam apa cakap tadi. Okay, abang nak bagi korang list, abang nak bagi korang gambar dan tunjuk banyak kali. Korang tengok gambar ni, mana satu yang korang betul-betul excited. Kalau korang mana nak buat 88 project, korang just letak top 3 lah, yang paling korang nak tengok sekali, yang paling korang berharap Allah murahkan rezeki, panjangkan umur untuk kita dapat tonton bersama-sama.
listkan dekat bawah. Okay. So yeah, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada semua members sebab sudi jadi members. Harap-harap members kekal jadi members sampai tahun 2020. Setuju. Harap-harap abah masih buat YouTube tahun tu. Anyways, yeah, terima kasih. Jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.